Walau bakiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu hatta dhaqala jawfahu min ghayri qasdin lam yatahu in ajaza an tamyizihi wa majjihi li'annahu ma'thurun. Jadi begini, kalau kamu punya gigi, terus di gigimu itu ada sisa makanan, yang sisa makanan itu melengket di sela-sela gigimu. Fajar bihi riku hatta dakhala jawfahu min ghairi qasdin. Kemudian sisa makanan tadi ini ketelan berbarengan dengan air liur yang kamu telan. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya, kalau kamu tidak bisa membedakan antara air liur dengan sisa makanan yang melengket di gigimu, atau kamu tidak bisa mengeluarkan, meludahkan sisa makanan yang ada di gigimu kemudian masuk ke dalam perutmu, maka di dalam kitab ini dikatakan lam yadurru. Artinya apa? Tidak memudharatkan kepada hukum puasamu. Artinya hukum puasamu tetap sah. Li'annahu ma'dzurun, karena itu termasuk dari sesuatu yang ma'dzur. Udzur. Yo, biasanya orang yang kayak gini nih biasanya yang enggak sikat gigi. Jadi habis sahur, setelah sahur tidur lagi. Adzan subuh dikumandangkan, kemudian dia bangun sholat subuh, tidur lagi. Pagi-paginya otomatis sisa nasi, sisa ikan teri dan lain sebagainya itu kan kemungkinan ada di gigi. Nah, kalau kecil mungkin kita tidak ngerasa, tapi kalau banyak gede kita kerasa. Tapi kalau kerasa kemudian kita sulit untuk meludahkannya dan ketelan oleh air liur yang kita miliki, maka hukum puasamu itu tidak apa. Tapi kalau bisa habis sahur sikat gigi. Cara sikatnya bagaimana? Gini, sikat gigi itu bukan gini ya, misalnya ini sikat gigi. Jadi cara sikat gigi itu bukan gini nih, karena gigimu itu kan gini. Jadi gini, kalau sudah di dalamnya juga, jadi sisa-sisa gigimu, ya kok sisa-sisa gigimu ya, sisa-sisa makanan yang ada di gigimu itu akan hilang. Jadi di siang harinya mulutmu aman dari sisa gigi makanannya itu. Paham ya? Wa kadza lau sabaqa ma'ul mutmadh madhati awil istinshaki min ghairi mubalaghatin fiha. Tidak batal juga kalau kamu berkumur-kumur ya. Kalau kamu berkumur-kumur atau in istinshak, apa in istinshak? Menghirup air melalui hidungmu. Itu juga tidak batal kalau tidak mubalaghah. Kalau tidak sampai ke dalam dan tidak kamu minum. Jadi kamu perlu ketahui, misalnya mutmadhah, air kumur-kumur. Saya jelaskan air kumur-kumur. Air kumur-kumur itu ditafsir oleh ulama menjadi dua. Dirinci menjadi dua. Satu, kumur-kumur syar'i. Dua, kumur-kumur ghairah syar'i. Maksudnya yang pertama, kumur-kumur yang disunatkan. Yang kedua, kumur-kumur yang tidak disunatkan. Apa saja kumur-kumur yang disunatkan? Sebelum kamu melaksanakan wudu, kamu berkumur-kumur, itu namanya mutmadhah asy-syar'iyyah. Kumur-kumur yang disyariatkan, yang disunatkan, yang dianjurkan. Kalau yang tidak dianjurkan, kamu enggak karena wudu, kumur-kumur doang, itu ghairu syar'iyyah. Kumur-kumur yang tidak dianjurkan oleh Islam. Nah, kumur-kumur yang dianjurkan oleh Islam seperti kumur-kumur sebelum wudu,
apakah membatalkan wudu? Tidak. Asal jangan ditelan, berbeda. Kumur-kumur dan meminum air itu berbeda. Kalau meminum air, airnya kamu telan masukkan ke dalam perut. Tapi kalau kumur-kumur, kamu menggerakkan air di dalam lidahmu, mulutmu, kemudian kamu keluarkan, tidak kamu masukkan, maka hukumnya tidak apa-apa. Sebelum sampai waktu duha itu masih tidak apa-apa. Kalau sudah kumur-kumur zawal syams kayak sekarang atau jam duhur, itu ulama mengatakan lebih kepada dekat batal puasanya. Jadi jangan sampai kamu berkumur-kumur yang lebih berlebihan. Atau istinsyaf, menyedot air melalui hidungmu, itu lebih aman, kamu gak perlu sih. Kecuali tidak mubalaghah, tidak terlalu kamu sedot. Bisa. Paham ya? Iya. Kemudian lau asbaha shaiman wa fi wa fa fihi turfaqatin qad batalahu laila kal kinaya al ma'rufa fa ini batala baqihi aftara li wusuli aini jawfi wa in naz'ahu aftara li annahu ta'ammada al qai'a wa in tarakahu batala. Kamu puasa tapi di subuhnya kamu menelan tali atau benang, kemudian kamu tertidur, subuhnya kamu ya ingat kalau ada tali di mulutmu, kalau kamu cabut, kalau kamu telan, otomatis kamu termasuk makan, batal puasamu. Kalau kamu cabut, kamu muntah, maka sengaja kamu memuntahkan, maka hukum puasamu apa? Kalau kayak gitu, hukum puasamu adalah batal. Sama dengan yang kemarin itu, jima di siang hari karena lupa, kemudian ingat di tengah-tengahnya, sebelum kamu selesai menyelesaikan jimamu, kamu baru ingat, aku puasa. Nah itu kan sementara punyamu masih ada di dalam. Kalau dicabut gimana, kalau diteruskan gimana, itu gimana? Ya tetap batal puasamu. Itu sama dengan ini. Paham ya? Apa tujuan kita diharuskan berpuasa? Ini sudah saya jelaskan kemarin. Yang pertama, menghapus dosa sebenarnya. Ya, menghapus dosa. Sesuai dengan sejarahnya Nabi Adam. Nabi Adam itu melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi. Dan buah khuldi itu sisanya tidak hilang sampai 30 hari. Akhirnya Allah memerintah kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam bermaksud untuk taubat kepada Allah. Nabi Adam, puasa kamu 30 hari. Nah, 30 hari dan 30 malam. Akhirnya Nabi Adam puasa 3 hari 30 malam. Akhirnya yang sisa khuldi itu akhirnya hilang. Nah, tujuan kita puasa apa? Tujuan kita puasa adalah menghilangkan dosa. Ingat, sifat-sifat ibadah itu macam-macam. Ada sifat ibadah yang bentuknya gerak, apa? Sholat. Ada ibadah yang bentuknya keuangan, apa? Zakat. Ada ibadah yang bentuknya menahan hawa nafsu, apa? Puasa. Macam-macam ibadah. Yang uang selain zakat, haji. Selain menahan hawa nafsu, apa? Selain puasa, apa? Ya meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau kita puasa, ini termasuk meninggalkan syahwat. Nah ini salah satu bentuk sarana untuk kita menghilangkan dosa. Yang pertama, tujuan kenapa kita diharuskan puasa. Yang kedua, tujuan kita diharuskan berpuasa agar kita meraih derajat takwa. Yang ketiga apa? Meraih tujuannya keutamaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Paling tidak tiga nih
Walaupun sebenarnya tujuan kenapa kita harus puasa itu banyak, tapi paling tidak tiga macam ini mewakili daripada beberapa tujuan kenapa kita puasa. Paham ya? Apa hukumnya berbicara tentang jima? Apakah pahala puasa batal? Tidak. Kalau itu urusan hukum. Tapi kalau kamu bukan hukum, gimana tadi malam? Aku enak. Oh, kayak gitu kan gak berbicara tentang hukum. Ingat, yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Yang membatalkan puasa itu ada dua. Satu, batal secara maknawi. Dua, batal secara zahiri. Batal secara maknawi, pahala puasanya yang hilang. Tapi kalau puasanya tetap sah. Yang kedua, batal zahiri adalah puasanya batal dan pahalanya juga batal. Dua-duanya hilang. Saya jelaskan ya, satu persatu. Batal maknawi, batal yang membatalkan pahala puasa tapi puasanya tetap sah. Apa? Kamu ngomongin orang. Enggak tahu enggak kamu apa? Itu kemarin tuh dipukul ini ini. Itu membatalkan puasa kamu. Karena kamu ngomongin yang enggak-enggak sama orang. Kamu tahu enggak apa? Fauzan tuh. Misalnya. Misalnya bukan Fauzan ini, kebetulan saya ngomong. Itu kan kamu ngomongin yang jelek-jelek. Jadi batal puasamu, puasa pahalamu, bukan puasamu, pahalamu, pahala puasamu. Selain kamu ngomongin orang, kamu mengadu. Ngomong sama satunya, kamu tadi malam dibilang ini sama orang. Padahal enggak, dia adu kamu, kamu batal puasamu, pahalanya. Yang ketiga, apa misalnya yang membatalkan puasa secara maknawi? Berdusta, bohong kamu, itu termasuk tuh. Itu termasuk puasamu batal tapi pahalanya. Itu yang batal maknawi. Batal zahiri, puasamu batal, pahala puasamu juga batal. Apa? Ya kamu makan kentut di dalam air, itu juga batal. Minum dengan sengaja, memuntahkan sesuatu dengan sengaja, batal kamu. Jadi ada dua macam. Tapi kalau kamu berbicara jorok tapi terkait hukum, misalnya tentang jima, tapi hukumnya ya enggak apa-apa. Ini kayaknya nyinggung saya. Duh, satu lembar tapi tulisannya sedikit. Bagaimana status hukumnya orang yang puasa lalu dia tidak langsung berbuka, tapi dia menambah waktu puasanya? Maksud menambah ini, kalau misalnya ya, nanti kita buka kan jam 6 ya, kemudian enggak buka sampai besoknya. Wisol namanya, haram Pak. Kalau kamu enggak minum sama sekali atau enggak makan sama sekali sampai besoknya, itu namanya wisol, menyambung, hukumnya haram. Bukan bagus itu, jangan tertipu oleh ibadah. Kalau kamu tidak paham terhadap ibadah, kamu bisa tertipu kayak gini. Nah, misalnya kayak tadi itu, mentang-mentang kamu tidak makan, tidak berbuka sampai disambung. Secara logika kan kayaknya bagus, karena kita enggak makan, malah itu jelek. Jangan tertipu oleh ibadah yang salah karena tidak paham ilmunya. Tapi kalau kamu minum walaupun sedikit, makan walaupun sedikit, membatalkan puasamu karena sudah azan maghrib misalnya, kemudian kamu sahurnya enggak sahur, enggak apa-apa. Sahur itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sama kamu disambung, enggak buka, enggak makan, enggak minum, langsung kamu puasa setelah itu 2 hari berturut-turut atau 3 hari dan seterusnya, itu termasuk puasa wisol dan hukumnya diharamkan oleh Allah. Paham ya? Ya. Jadi kita ini dikasih kemudahan oleh Allah apa? Berbuka. Lebih bagus mana? Berbuka dulu atau sholat dulu? Berbuka dulu. Padahal kan secara logika sholat bagus kan? Sholat bagus. Tapi ketika kamu sholat, ingat kamu Allahu Akbar. Kemudian kamu ingat, aduh cek baru mati itu. Sholatmu ingat, ya Allah kan, nanti aku habisin di mangga, semangka, aku habisin semuanya. Sholatmu ingat, ingat terhadap menu makanan kamu. Maka sholatmu itu tidak bagus, puasamu juga tidak bagus.
Jangan tertipu oleh ibadah yang kamu tidak paham terhadap ilmu. Jadi lebih baik bagaimana? Lebih baik setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu, saya belum azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup kamu. Termasuk yang azan. Yang azan gitu. Kalau sudah tahu kamu maghrib sudah masuk, minum dulu. Jangan kemudian kamu azan, mentang-mentang kamu azan orang-orang biar makan dulu. Makan dulu kamu, minumlah. Paling tidak kamu minum, jangan makan. Kalau makan nanti yang lain enggak buka. Minum dulu, batalkan dulu. Misalnya ada kurma, kurmamu makan. Kemudian air, minum kamu, baru kamu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang lain kemudian bisa membatalkan puasanya karena berbuka. Paham? Iya, jadi lebih baik buka dulu. Tapi juga enggak baik, misalnya buka, kemudian kamu sampai kenyang banget, sholatmu sampai lemah, sakit. Itu juga enggak bagus. Nah, di sini yang dimaksud buka bagus itu adalah yang sedang-sedang saja. Paham ya? Oke. Apakah kita akan mendapatkan pahala sunnah sahur, sunnah sahur apabila kita sahur di bawah jam 12 malam? Sahur, tasahharu kata Nabi. Tasahharu fa inna tisahhar fisahuri barakatun kata Nabi. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah, ada berkah. Apa keberkahannya? Kalau kalian di siang harinya ya paling tidak dengan makan sebelum subuh dikumandangkan azannya, kalian bisa masih ada sisa-sisa nasi atau sahurnya. Jadi sahur yang lebih baik itu adalah mengakhirkan sahur. Itu yang paling baik. Yang paling baik mengakhirkan sahur. Yang paling bagus dalam berbuka mendahulukan. Kalau jam 12 kamu sahur, biar kamu enggak bangun sahurnya, cukup subuhnya, boleh? Boleh. Dapat barokah, insya Allah. Tapi yang paling utama mengakhirkan sahur. Itu yang paling utama, mengakhirkan sahur. Saya biasanya dulu gitu, Bang. Saya biasanya, karena sekarang ada irimannya aja, saya paling malas biasanya sahur pas sebelum subuh. Karena apa? Malas bangunnya. Jadi makan jam 12, tidur, subuh, bangun, habis bangun, tidur lagi, bangun lagi. Kayak gitu. Tapi sekarang enggak. Jadi yang lebih bagus kayak gitu. Ada seorang wanita yang puasa saat bersamaan dengan terdengar suara adzan maghrib. Wanita itu haid. Apakah sah puasa wanita tersebut atau puasanya harus diganti? Ada seorang wanita yang puasa saat bersamaan dengan terdengar suara adzan maghrib, wanita itu haid. Kalau barengan dengan adzan, ya enggak, Mbak. Misalnya, kamu belum haid nih. Sekarang nih belum haid. Kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu kerasa kalau kamu itu haid. Kok keluar aku dilihat sama kamu pakai kapas misalnya. Ini dilihat. Oh, aku haid. Maka puasamu sah. Asal berbarengan ya. Dan kamu yakin kalau darahmu keluar berbarengan dengan adanya maghrib. Sah. Tapi kalau duluan haidmu, maka kamu tidak sah. Wajib qadha. Sama dengan ketika kamu sholat. Ketika kamu sholat, tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kamu kentut pada salam yang pertama, itu sah sudah sholatmu. Setelah ya, setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah tuh ya kentut. Sah kamu sholatmu, sama dengan itu. Jadi kalau kamu haid berbarengan dengan adzannya maghrib, di saat kamu puasa, maka puasamu sah. Satu kali lagi, apakah para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang batas waktu berhentinya untuk sahur? Tidak ada sih, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau sudah adzan, semuanya sepakat. Kalau saya nggak tahu kenapa di sini ini
tidak baca apa itu ya? Kalau sahur itu ada loh sebelum sahur itu apa bacanya? Ada bacanya. Gimana? Ada yang apa? Aduh, saya lupa. Saya lupa banget. Jadi sebelum azan ada bacaan ini. Nanti baru azan. Misalnya sahur, 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 sahur. Berarti waktu masih pada sahur. Jadi kamu makan. Nanti kemudian nyampe. Ada bacaan setelah itu. Imsak, imsak, imsak. Imsak kamu minum gak apa-apa. Baru kalau sudah imsak sudah selesai. Imsak itu sudah lampu kuning. Kalau sahur itu lampu hijau. Azan itu sudah lampu merah. Artinya gak boleh kamu makan. Jadi lampu kuning kamu sudah. Lampu kuning kan? Kamu sudah siap berhenti tuh. Jangan kamu terobos. Karena takut kamu nanti kebablasan. Sama ketika kamu imsak, imsak, itu sudah lampu kuning. Siap-siap kamu untuk berhenti. Kalau saya gitu, Mbak. Tad, imsak, minum cepetan yang banyak. Habis itu udah. Nggak usah makan. Oke. Okay. Allahu a'lam.